tidak dapat mendatangkan mudarat kepada kita semua mendapat syafaatnya. Bapak memang di keluarga masa nanti diberikan materi keimanan atau akhlak, terus materi sejarah Muhammad mulai lahir sampai dewasa sampai wafatnya dulu yang ada sebentar. Mudah-mudahan Bapak yang ada di sini nanti cerita kembali kepada anaknya sehingga anaknya mengenal tentang nabinya. Di zaman Nabi dulu tidak pernah melaksanakan suatu peringatan dosa. Innaka antal alimul hakim. Lamma